Itu dia tak jualan tas. Kalau jualan tas dia bilang tasku tuh kualitasnya bagus, tasku itu muat loh handphonemu sama dompetmu muat gitu tuh, ya kan? Desainnya bagus loh ini. Enggak. Dia nggak jualan reality, dia jualannya apa? Betul. Persepsi. Persepsi. Boleh nggak kayak saya nanya ke Coach Yohanes nih? Biar teman-teman bisa Jadi belajar kan ya bareng gitu. sama-sama boleh lah, Oke. boleh. Tapi aku thank you loh, Mas. Bukan Mas yang thank you. Orang jadi tamuku kok. Thank you so much, ini luar biasa. Dari tadi nyimak enak banget penjelasannya, keren keren. Oke, thank you Siap Coach siap. Yohanes. Aha, Oke. aha. Menurut Menurut Coach Coach Yohanes Yohanes sendiri sendiri, gitu. ya. Apa Apa sih sih branding branding menurut menurut Coach Coach Yohanes? Yohanes? Brand Brand dan dan branding branding ini ini. Gantian gantinya saya balik balik nih nih. branding ya. Sebenarnya tadi Mas Dodi udah ngomong, cuman saya mau garis bawahi. Kalau kalau saya melihat branding itu simpelnya adalah gini, TK-nya branding, ya, fundamentalnya branding itu adalah kalimat ini, perception is your reality. Yes. Jadi persepsi Yeah. tentang persepsi kita tentang segala sesuatu Yeah. sebenarnya adalah kenyataan buat Betul. kita, ya nggak sih? Betul. Betul, Hubungan sepakat apa sekali. sama bisnis? Kan sealiran toh? Iya, betul. Betul, Ya, sama itu maksudnya sealiran. ya. Benar, benar. Ya Benar makanya. banget. Jadi Mas Dodi kan juga setuju bahwa apa hubungannya sama bisnis, sama kita punya produk atau jasa yang dijual? Hubungannya sangat erat. Begini, your perception, your customer perception about your product or services or your service itu adalah their reality. Jadi persepsi customer Anda dan calon customer Anda, ya, bukan semua orang, customer Anda dan Betul. calon customer Anda tentang Betul. produk atau jasa Anda adalah kenyataan buat mereka. Yes, benar. Masalahnya Mas Dodi, banyak dari kita fokusnya jualan reality. Yes, betul sekali. Ya Betul. kan? Kita Betul. ngomong yang sama, cuman Ya, menggunakan kata-kata yang beda aja, gitu. berbeda, betul. Betul. Selama ini Ini kita jualan kebanyakan fitur. itu Jualan reality. reality reality jam tangan jualannya, aku Betul. punya jam tangan paling bisa ngelihat waktu loh, detiknya paling Bener ini banget. iya, tapi Rolex tahu aku nggak mau jualan reality. Rolex jualannya perception tentang produk atau jasa, makanya Mantap. harganya bisa ratusan juta sampai mm-an. Betul. Lah tas itu, tas yang disukai banyak wanita, mereknya namanya Hermes. Itu dia tak jualan tas. Kalau jualan tas dia bilang tasku tuh kualitasnya bagus, tasku itu muat loh handphonemu sama dompetmu muat gitu tuh, ya kan? Desainnya bagus loh ini. Enggak. Dia nggak jualan reality, dia jualannya apa? Betul. Persepsi. Persepsi. Jadi Betul. kalau kalau Mas Dodi nanya Betul, betul. apa fundamental atau basicnya tentang branding, kalau menurut Coach Yohanes Gebauli, jagolah bentuk Membangun dan bangun persepsi. perception. Tapi realitinya jangan dicuekin loh. Hati-hati ada ya, Iya, penonton kita betul. nangkapnya salah nanti dia. Betul, Oh, betul, pokoknya betul. ayamnya mau dimakan pahit juga nggak apa-apa. Yang penting jago marketing. Hati-hati. Betul. Karena kalau produkmu atau jasamu jelek, tapi kita jago marketing and branding, jago bikin Iya. perception yang bagus, Iya. itulah cara tercepat untuk bangkrut. Betul. Iya nggak sih, Mas? Karena kan produknya jelek, tapi kita Betul. jago gitu kan. Orang Iya. makin cepat nyoba, Makin semakin cepat banyak nyoba, yang tahu, betul. nih gak enak. Ya, itu cara cepat menuju kematian sebuah bisnis tuh. Betul. Jadi jangan jago marketing and branding kalau produk jasamu jelek. Sepakat Dengerin sekali. dulu realitinya. Yes, yes, Gitu. benar Itu sekali. loh, Mas, jawabannya, Mas. Betul, Gitu. betul, betul, betul. Keren. Wah, kita sealiran nih. Karena om kita sama mungkin ya. Omnya sama, banyak om yang sama gitu. Seru, seru, Oke, seru.